Nama saya Jazli Mena Anak Jelingau. Saya berasal dari Sarawak. Saya dari Fakulti FKI KK tahun 2. Nama saya Tia Rabu Batkania. Dan saya study dekat STEM tahun 2. And then kod saya Electronic Engineering. Bachelor in Electronic Engineering. Umur saya 22 tahun. Sebutkan permainan tradisional negara mereka yang anda tahu. Permainan congkak. Boleh tak ceritakan sedikit permainan tersebut? Permainan congkak ini maksimum yang main permainan ini adalah 2 orang. Cara permainan dia dalam satu lubang tu ada 7 buli. Kita kena main simpan satu buli tu dalam satu lubang. Kalau kita kena simpan dekat lubang yang tak ada buli, maksudnya kita kalah. Waktu semua tu dia akan ada dalam 7 biji. Jadi dia orang main macam example lah. Dia akan ada 7 biji dekat atas meja. And then dia buang satu ke atas. And then ambil, kena ambil dalam masa yang singkat tu, kena ambil yang satu. And then grab yang ke atas tu sekali juga. And then permainan dalam lumpur. Jadi godam. Satu godam. Apa yang nenek tahu pasal konsep permainan nenek sebut? Macam dalam gempur tu, permainan dia memang kena ramai. 4 orang, 4 penjuru. Jaga 4 penjuru kan? Dan tengah-tengah tu ada orang yang akan memberi isyarat. Ikan lubang kan, lubang kecil, taruh kayu tengah-tengah. Kemudian tu diorang apa ni, tolak. Macam ni nak cakap ni, dia tolak apa ni, dia duduk yang tengah tu macam tak ni, kayu tengah-tengah tu. Dan dia lambungkan, dan dia pukul. Dipukul. Dia kena ada 7 lubang, ada lubang. Adakah bangsa lain juga boleh memainkan permainan tersebut? Ada juga. Hanya satu bangsa saja yang boleh memainkan permainan tersebut. Tak ada. Masih lain di kalangan orang Jepun kita. Zaman dulu pun tak ada. Tak ada bangsa Cina ke India. Tak ada. Dan congkak tu, kalau dia masuk dalam sukan, sukan apa ni rakyat, itu memang ada juga orang Cina dalam kampungnya tu setelah, tapi yang lain tak, dia main sama kita je. Okey, pada pendapat anda, adakah permainan tradisional dapat menumpukan kepaduan kaum? Ia dapat menumpukan kepaduan antara kaum, sebab bukan hanya satu bangsa saja yang boleh bermain permainan tersebut. Bolehlah, sebab kalau yang ni kan permainan, so game ni I rasa tak payah nak ikut agama kaum semua, tak payah ikut. Cuma ikut peraturan game tu main je. Tak kisah itu India, budak India ke Malay. Cuma diorang kena main dalam grup. Boleh. Permainan tradisional dapat mengurangkan jurang perbezaan antara kaum. Permainan ini dia macam bukan menjurangkan antara kaum, tapi dia boleh merapatkan lagi perpaduan antara kaum. Okey, adakah permainan orang kampung jadi seronok ah. Tak ada jurang perbezaan. Maksudnya dapat bagi TV apa? Permainan tradisional dapat meningkatkan interaksi sosial dan pemahaman antara kaum tak? Ada, sebab masa main game, dia orang contoh example, I nak bagi example, seorang budak India dengan Melayu. Dia orang group lah, dia orang main game futsal ke, game kabadi ke, mana-mana lah. So masa tu dia orang dapat communicate lagi. So kan dalam satu game tu kita akan communicate kan, macam cara-cara main ke, macam tips-tips menang. Dia orang bagi communicate. So masa pemikiran, pendapatan. So masa tu dia orang, dia masuk sini lah.
dapat apa? Pengetahuan yes. Terdapat daripada hubungan relasi. Pada pendapat saya, permainan ini dia memang menggalakkan lagi interaksi antara kaum dan ia boleh mendatangkan impak yang positif. Kalau apa permainan tradisional ni boleh tak meningkatkan kesefahaman antara kaum? Boleh. Meningkatkan kesefahaman antara kaum. Boleh. Kalau yang turut serta tu bangsa asing kan dia boleh. Sebab dia kena faham permainan tu. Pada pendapat nenek lah kan, permainan tradisional ni masih relevan tak untuk dipraktikkan pada masa kini untuk memupuk semangat perpaduan? Kalau nak memupuk semangat perpaduan, dia tak boleh main online, dia tak dapat menjiwai atau menghayati permainan tu. Sebab bila online dia nak nampak je itu, tapi tak nampak perasaan orang tu suka ke tak suka kan. Pasal kita bila main kan, kita kadang nak mengena orang. Kan, jadi bila nak mengena orang, kita nak tengok muka dia. Macam tu lah.